Oke semua, kembali lagi dengan Sis and Gia. Oke, pada kesempatan kali ini gue bakal share game Android offline lagi. Nah, game yang bakal gue share kali ini game balap sepeda yang mirip banget sama game downhill ya. Nah, game itu berjudul Descenders. Dan tentu aja game itu bisa kita mainkan secara full offline. Dan untuk size-nya itu terbilang cukup besar, yaitu sekitar 2 gigaan. Tapi worth it kalau gue bilang karena ini keren banget cuy. Oke, di sini kita itu udah punya sepeda. Cuman untuk masalah modif sepeda itu kalau bisa lah bisa, cuman gue belum begitu fokus ke itu. Gue pengen fokus ke gameplay dulu cuy. Di sini kita bisa latihan dulu cuy ya. Kayak gini nih. Woohoo. Waduh, kita jatuh cuy. Itu keren banget tapi cuy. Ini bagus banget cuy animasinya cuy. Coba ini lihat visualnya, indah banget. Gue enggak bohong, indah banget tuh, kelas game mobile ini bagus banget. Oke, coba kita modif apakah bisa. Oke cuy, dari sini gue bakal coba nyantai-nyantai dulu cuy ya. Oke, di sini kita bakal coba ngebut-ngebutan dulu aja. Oke, dari sini kita udah masuk ke gameplay balapannya cuy, lebih tepatnya kita mulai aja ke race-nya. Dan bro, aduh kita jatuh. Kita mesti hati-hati cuy ya, jaga juga keseimbangan karena ini game itu realistis gitu cuy. Oh tuh kan, aduh, kayaknya kita mesti santai aja cuy ya. Oke, aman-aman cuy ya, aman-aman. Oke, keren banget cuy. Oke, jangan backflip dulu. Oke, satu. Oke, batu coy. Aduh, batu dong. Kita ngebut aja terus. Oh, ini checkpointnya cuy ya. Ada checkpoint juga di sini. Kita lanjut backflip sekali aja. Oke, bisa cuy. GG. Woohoo. Oke, berhasil coy. Oke, dari sini kita lanjut lagi cuy. Oke, kita backflip sekali. Oke, lanjut. Kanan. Oke. Aduh, jangan bahaya. Backflip sekali, berhasil cuy. Oh, checkpoint. Oke. Wuhuu. Oke, checkpoint lagi. Kita ke kiri, kita ke kanan. Oh, tinggi banget cuy. Oke, kita berhasil backflip cuy. Aduh. Padahal tadi itu udah berhasil cuy. Tapi entah kenapa tadi itu gue gak bisa maju gitu. Oke cuy, dan sini tuh kalau gak salah free roam-nya cuy ya. Oke cuy, bayangin cuy, gila. Wow, bagus banget cuy. Wuhuu, udah kayak downhill banget cuy. Oke, 1, 2, 3. Wuhuu, gila banget. Wuhuu. Oke. Backflip jangan, aduh. Dan ini mapnya luas banget cuy. Oke, di sini gue bakal coba ke atas ya. Kan tadi itu kita bisa free roam, bisa balapan juga. Artinya kita bisa ke atas. Kalau ke atas itu lambat cuy ya, karena emang nanjak gitu. Oke, kita bisa ke atas cuy. Oke, dari sini kita masuk ke race lagi. Oke cuy. Oke. Wuhuu. Aduh, checkpoint cuy. Oke, dapat checkpoint lagi. Oke, coba berhasil cuy. GG.
finish tuh cuy. Oke, dari sini kita udah masuk ke gameplay selanjutnya. Kiri. Waduh. Backflip. Bisa. Oh, bisa cuy. Aduh. Wow. Oke cuy. Wow, hampir jatuh tadi cuy. Ayo go. Gege. Ini keren banget tuh sumpah. Gameplaynya tuh smooth banget. Oh, udah mau finish. Oke, di sini kita lanjut aja cuy. Oke, ini luas sih. Ini luas. Bro, ke kiri. Kalem. Oh, high speed cuy. Oh, ngebut nih cuy. Oke, ngebut banget ini cuy. Oke. Oke cuy, dan di sini kita bisa ganti sudut pandang juga cuy. Oke, dari sini gue bakal coba keliling-keliling aja cuy. Soalnya base camp kita itu indah banget kalau gue bilang. Woohoo. Oke cuy. Cuman kalau di base camp ini ada ngelag kalau gue bilang. Oh, ada salju juga cuy. Oh, ini keren banget cuy. Oke cuy. Oh, ini kemana kita cuy? Ini gue kemana coy? Buset. Buset tadi tuh kenapa coy? Keren banget tadi cuy, ada objektif gitu cuy, kayak achievement gitu cuy. Oke, itu gameplay mungkin sampai sini aja. Jadi, scan aja gameplay dari gue. Next time, bye.